Beralih ke perkembangan sukan, tiga pingat emas menjadi sasaran Persekutuan Taekwondo Global Malaysia MGTF pada Kejohanan Dunia ITF World Championship 2021 di Amsterdam, Belanda bermula hari ini. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Dato' Sri T. Lian Ke, ia berdasarkan prestasi yang konsisten serta komitmen yang ditunjukkan pasukan negara. Kalau kita tengok dari segi ITF, dari segi komitmen mereka ke keterampilan serta konsistensi, kita harapan saya sasaran 8 penyertaan itu mendapat 8 medal, tidak kira emas ke apa, adalah satu pencapaian yang kemegahan kepada negara kita. Selain daripada itu, kita juga mengharapkan mereka boleh mencapai 3 emas yang telah disasarkan oleh ITF, dan kalau boleh lebih dari 3 pun lagi baik. Tambahnya, sasaran tersebut adalah realistik dan mampu dicapai beliau temui media selepas majlis penyerahan Jalur Gemilang kepada kontinjen negara di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Malaysia menghantar 8 atlet terdiri 4 lelaki dan 4 wanita termasuk 3 orang empayar serta 2 orang pegawai.